Ya. Apa ya, terima kasih. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Atlet tidak ada cedera, ya sehat-sehat. Ya, kita fokus ke empat besar di depan di Gresik. Jadi memang kita menjaga kestabilan kondisi teman-teman dari Yola, takutnya persiapan terus tidak ada hal-hal yang diinginkan di pertandingan ini. Jadi alhamdulillah hari ini subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.